Halo teman-teman, welcome back to my channel di Alex Gaming Neri. Kali ini saya akan membahas sesuatu bersama kalian ya guys ya. Bahas tentang apa? Yaitu bahas tentang channel YouTube ini mencapai angka 100 subscriber guys. Waduh, terima kasih atas bantuan dan support dari kalian ya guys ya. Dan selalu dukung channel ini agar semakin berkembang di keesokan harinya. Dan itu karena sudah 100 subscriber, seperti yang saya janjikan di itu video-video saya yang dulu-dulu ya, itu saya akan bagi-bagi addons dan tekstur setter saya juga guys. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, subscribe bagi kalian yang belum ya guys ya, dan komentar di kolom komentar. Di next video kita akan membuat video tentang apa, kalian bisa komentar di kolom komentar sebanyak-banyak ya guys ya. Dan oke, saya balikan kameranya dulu. Oke guys, dan di sini saya sudah balikkan kameranya ya guys ya. Dan mari kita lihat dari addons TP dulu guys. Pasti kalian mau kan download addons TP ini? Mari saya jelaskan beberapa addons TP ini ya guys ya. Addons TP yang sebenarnya ini adalah addons dari Iral Gamers ya. Kalian bisa cek di YouTube-nya Iral Gamers. Iral Gamers maksudnya. Aduh, maaf pokoknya gitulah. Jadi ini buatan dari Iral Gamers guys. Dan saya telah memberikan sedikit modifikasi ya. Jadi kalau kalian pingin yang buat originalnya dari addons TP, kalian bisa kunjungi Iral Gamers. Tapi di sini saya akan men-share addons yang sudah saya modifikasi sedikit ya guys ya. Dan mari kita lihat dari modifikasi pertama. Spawn secara natural. Oke, dan kalian bisa lihat ini ya guys ya. Bukan cuma STP ini aja, tapi ada banyak STP yang lainnya juga guys. 200. Ya memang sih agak ngespawnnya memang agak lama ya. Cuma seiring berjalannya waktu bakal ngespawn sendiri guys. Nah di hutan-hutan itu juga ya guys ya. Nah jadi kalau kalian ngespawn STP kayak gini, kalian bisa suruh STP-nya bunuh ya guys ya. Oh ayo ayo bunuh woy, bunuh woy. Waduh, nah terus akan kita bisa ambil item-itemnya gitu guys. Tapi saya peringatkan lagi ya guys ya, STP ini damage-nya bisa sampai 20 guys. Saya ingat saya ya, 20 atau 40 gitu guys. Jadi sekali hit dari STP saja kalian sudah langsung tetet, langsung mati ya guys ya. Jadi hati-hati melawan STP. Jadi kalau kalian ingin pukul STP, pukullah STP yang sudah dijinakkan ya. Dan kalian cara menjinakkannya gimana? Kalian tinggal pakai Iron Nugget atau pakai Gold Nugget, terus ini tahan di STP-nya di tema, baru dia jadi milik kalian guys. Terus kalau kalian ingin nambahkan nama, ya kalian pakai name tag ya, kalian pasti sudah tahu. Oke, dan yang nomor kedua, tidak akan mengambil item lagi. Jadi maksudnya apa? Kalian tahu kan di addons yang di Iron Gamers itu kalau ngambil item-item itu ya, apa itu setiap kali ada item yang lewat itu pasti diambil guys. Tapi sekarang itu tidak akan diambil oleh STP lagi. Lihat nih ya, makanan tuh. Oh, ayo STP ambil makanannya. Tuh dia nggak mau ya. Jadi dia nggak bakal ambil item kalian lagi ya, karena saya menghilangkan fitur itu guys. Kenapa? Jadi di 1.16 itu ada bug ya guys ya. Kalau ini kan addonsnya 1.14, nah saya pakai di 1.16 itu ada bug di mana kalau STP-nya ngambil item itu kayak tong sampah guys. Jadi diambil terus ngilang. Jadi ya kayak dibakar gitu loh guys, tapi diambil sama STP. Nah jadi ngilang, nggak bisa diambil lagi. Nah itu repot banget guys. Makanya itu saya menghilangkan fitur untuk dia mengambil item yang terceceran di atas tanah. Nah itu adalah fitur yang kedua. Fitur yang ketiga, kalau mau STP nggak ngikut, ikat dengan lead. Nah ini ya guys ya, saya tidak tahu kodenya untuk mengikat STP yang kayak suruh duduk itu yang wolf gitu, nggak, saya nggak tahu ya. Kalau kalian tahu kalian bisa komentar dan mungkin kalian bisa tambahkan sendiri ya. Tapi di sini saya menambahkan fitur di mana STP untuk mengatasi supaya nggak ikut-ikut, kalian ikat dengan lead guys. Lihat ya. Nah mari kita coba menjauh sejauh mungkin. Nah dia nggak bakal ngikutin kita guys. Tapi kalau kalian hancurkan leadnya, mari kita ke sini.
Nah, dia bakal teleportasi, guys, ngikut-ngikut mulu. Makanya itu, untuk mengatasi hal ini, kalian tinggal list lalu taruh defense ini. Ya, kalian taruh, pokoknya ikat aja pakai itu ya, pakai list dan langsung ke fence ya. Dan itulah adalah Aiden's itu ya, guys ya, STP. Dan mari kita bahas tentang setters yang saya pakai. Setters ini bernama, oke, kita langsung ke setting saja ya. Nah, ini retrospect. Setters ini bernama Haptic Setters. Setters ini itu saya bagikan kali ini adalah setters yang Haptic Setters yang sudah saya itu ya guys ya, apa itu namanya, modifikasi. Kalau kalian ingin download yang original, kalian bisa cek saja di MCPEDL ya. Itu ada guys, kalian search saja itu. Nah, di Haptic Setters ini saya cuma memodifikasi bagian awalnya saja guys supaya bergerak. Oh ya guys ya. Bagus juga kan kalau awalnya bergerak seperti ini. Dan itu ya guys ya, apa itu namanya, air ya, air saya modifikasi juga. Dimana memang dari atas itu gelap, tapi saat kalian masuk terang ya guys ya. Ini sangat membantu kalian saat kalian mau explore di dalam laut. Oleh karena itu kalian bisa pakai itu guys. Dan itu langsung dibunuh saja ya, traumatisnya mas-mas TP. Waduh keren amat ya STP ya. Dan inisiatif guys. Dan ini ya. Terus ya untuk setters-nya mari kita coba ke time set naik ya. Kita akan lihat di malam hari bagaimana. Nah kalau di malam hari seperti ini guys. Mantap gak tuh ya. Nah kita akan time set lagi. Dan mari kita lihat di hujannya ya. Di hujan ini berwarnanya agak keputihan dikit ya ininya. Jadi ya bagus lah ya untuk bagian hujannya ini. Oke kita winterkan lagi ya. Untuk tanamannya, oke kita lihat ya bagaimana, apakah itu bergerak. Oh bergerak banget ya guys ya. Dan ini geraknya mulus banget guys. Mantap gak tuh ya. mulus ya. Dan untuk yang lain-lainnya kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk itu teksturnya adalah saya pakai apa itu namanya teksturnya, yaitu mana nih sebentar ya, tekstur C-Craft 573. Nah khusus untuk tekstur ini itu saya tidak modifikasi, jadi ini benar-benar original guys. Nah di sini ada pohon warna pink ini dari teksturnya ya, pohon warna pink kayak pohon sakura di Jepang. Dan ya yang lain-lainnya kalian bisa cek-cek sendiri guys dari blog ini ya. Blog-blog ini segala macam ada banyak ya di sini ya. Cuma untuk 1.16 sepertinya masih belum ya ini. Jadi ini kayak 1.14 fiturnya ya. Cuma saya juga nggak tahu guys, kalian bisa cek sendiri ya. Dan seperti itu saja ya guys ya untuk teksturnya. Jadi ya kalau kalian pingin pakai apa itu namanya tekstur sama setters-nya, saya sarankan teksturnya itu di bawahnya setters-nya ini ya guys ya, supaya itu bagus guys. Dan dua ini itu punya font yang berbeda-beda guys. Tekstur ini punya font beda, haptic setter juga font beda. Kalau haptic setter ya ini fontnya seperti ini ya guys ya. Nah misalnya juga nah itu fontnya kayak gitu ya. Tapi kalau yang kalau teksturnya dipindah ke atas, enggak ini ya, ini pindah ke atas. Nah itu fontnya beda lagi guys ya. Jadi terserah kalian mau ganti-ganti, terserah kalian juga guys. Dan untuk bagian penerangan, oh iya itu kita belum lihat bagian penerangan ya. Ini kelemahan dari haptic setters itu terlalu terang ya. Nah kalau di malam hari ya bagus lah. Lalu kita coba pencahayaan di air ya. Nah kita lihat ke ini pakai si lantern ya. Ya kuning ya. Warnanya pokoknya kuning ya kalau itu. Dan mari kita coba ke malam hari. Nah ya bagus aja lah guys ya. Bagus. Ya itu ya guys ya, satu tekstur pack dan satu setters. Kalau kalian tahu ini adalah tekstur dan setters yang saya pakai dalam bermain survival bersama STP guys. Ini ya STP. Woi STP, sini woi. Dikacangin dong gue guys. Parah kamu ini ya. Ya pokoknya gitu ya guys ya, saya ini ada addons TP, lalu tekstur dan setters ini guys.
Oke, sesuai dengan itu, kalau kalian ingin download, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video, guys. Kalian bisa cek ya di link deskripsi video. Jadi nggak usah tanya lagi ya, bang, di mana bang? Itu link downloadnya di link deskripsi video. Dan oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Seperti itu aja ya video kita kali ini. Dan kita langsung aja menuju ke penutupan. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini ya guys ya. Dan bagi kalian yang suka dengan video kita kali ini, jangan lupa kalian like, comment, subscribe bagi kalian yang belum ya guys ya. Dan komentar di kolom komentar. Di ini video kita akan membuat video tentang apa? Kalian bisa komentar di kolom komentar sebanyak-banyak ya guys ya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu video-video dari channel saya guys. Dan oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya bersama Stepe. Dan kenapa kamu malah menjauh woy sini? Ya, dulu saya bersama Stepe pamit dulu di sini ya guys ya. Bye bye.